KKB Ardinus Kogoya wilayah Puncak Papua Tengah ditangkap, berusia 20 tahun. Satu anggota KKB wilayah Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan, ditangkap. Satgas Operasi Damai Kartens 2023 menangkap anggota KKB inisial AK alias Artis, 20, saat berada di Ilaga pada Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Kami mengamankan satu anggota KKB di Ilaga atas nama Ardinus Kogoya alias AK atau Artis, 20, yang beralamat Kampung Manggume, Distrik Pomukia, Kabupaten Puncak, kata Kasatgas Humas Damai Kartens 2023 AKBP Suseno dalam rilis pers diterima Tribun Tanda Hubung Papua.com, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Bayu menuturkan, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti. Antara lain berupa satu buah tas kecil, tiga buah kalung manik-manik, satu buah botol minuman, satu buah handphone merek Oppo, satu buah pisau Carter, satu buah kalung besi dan satu buah kalung mainan warna kuning. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, bahwa peran AK yaitu pembakaran rumah warga dan baskem PT Unggul, tanggal 23 Mei tahun 2023, lalu, peran yang kedua terlibat pembakaran SMA Negeri 1 Ilaga pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 lalu, jelasnya. Saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan di Polres Puncak untuk pengembangan lebih lanjut, tuturnya. Sementara Kepala Satuan Operasi Damai CARTENZ 2023, Kombes Faizal Ramadhani menegaskan pihaknya terus melakukan penegakan hukum terhadap KKB dan simpatisannya. Kami akan terus lakukan penegakan hukum terhadap KKB dan simpatisannya demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di Papua, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!